Kisah kali ini, saya akan kongsikan sebuah kisah perwira negara yang berjuang menentang 50 orang musuh bersendirian. Atau lebih tepat lagi, 1 versus 50 dan beliau berjaya. Tetapi, sebelum kita pergi lebih lanjut, sila tekan pada butang subscribe dan share kisah ini agar lebih ramai orang tahu pengorbanan mereka. Dan jangan lupa tekan pada butang loceng notifikasi agar anda mendapat maklumat setiap kali kami mengupload video yang baru. Nama beliau ialah Awang Anak Rawing, salah seorang daripada penerima pingat George Cross dari kerajaan British. Sebuah nama yang sangat jarang kita dengar walaupun jasa beliau sangat besar dalam kita membentuk negara yang merdeka ini. Pingat keberanian George Cross ini merupakan satu pingat keberanian dari kerajaan British dan ianya setara dengan pingat Tri Pahlawan Gagah Perkasa, SP, iaitu pingat keberanian tertinggi di dalam Malaysia. Sebagai maklumat anda, hanya 25 orang sahaja penerima pingat keberanian George Cross ini dan ianya dianugerahkan kepada hanya pejuang sejati. Dan salah seorang daripada 25 orang penerima ini ialah rakyat Malaysia. Sarjan Awang Anak Rawing dilahirkan pada tahun 1929 di Timur Sarawak dan mula bekerja sebagai petani sebelum mendaftar sebagai seorang pengesan jejak, tepatnya The Iban Tracker di dalam Sarawak Ranger. Beliau pernah berkhidmat di Tanah Melayu sebelum ditukarkan ke Regimen Worcestershire pada tahun 1950. Dan pada Disember 1950, beliau telah ditugaskan ke Batalion Pertama Regimen Worcestershire sebagai pengesan jejak musuh atau lebih dikenali sebagai The Iban Tracker. Memandangkan anggota Iban Tracker memang sangat mahir melaksanakan tugas menjejak kesan musuh. Berikut ialah kisah keberanian beliau yang tidak ada tolok bandingnya ketika bertempur menentang keganasan komunis di Tanah Melayu pada satu ketika dahulu. 27 Mei 1951, semasa operasi menentang pengganas komunis di Tanah Melayu, sekumpulan pelatun dari Company Delta, Regimen Worcestershire telah diserang oleh kira-kira 50 orang musuh. Ketua pelatun mereka telah terbunuh manakala ketua seksyen cedera parah. Beberapa jam sebelum kejadian, pelatun mereka diarahkan untuk membuat rondaan rutin di sekitar kawasan yang telah dirancangkan, iaitu di Keluang Johor. Ketika sedang di dalam pergerakan, tiada sebarang keraguan atau kesan yang menunjukkan aktiviti musuh. Awang, orang ketiga di dalam kolom paling hadapan, memerhatikan dengan penuh perhatian terhadap sebarang kesan yang ditinggalkan oleh musuh sambil menyalurkan isyarat kepada ketua mereka. Walaupun tiada jejak musuh yang dikesan, Awang tetap mendahului pelatun mereka dengan penuh berhati-hati dan sentiasa menunjukkan komitmen serta disiplin medan yang sangat tinggi sebilang masa. Ketika mereka tiba di sebatang anak sungai, Awang memberi isyarat bahawa mereka akan melintasi satu halangan iaitu sebatang sungai. Di dalam beberapa ketika, ketua pelatun menghentikan kolom untuk berehat seketika. Rondaan diteruskan dengan Iban Tracker sentiasa mendahului bagi memastikan selamatan dari hadapan. Dengan tidak diduga, tiba-tiba kontak berlaku dari arah rusuk kiri pelatun mereka. Beberapa orang askar British rebah terkena tembakan bertalu-talu daripada komunis. Walaupun di dalam keadaan yang kelam kabut, mereka berjaya melaksanakan kawat-kawat untuk keluar dari kawasan membunuh. Kekuatan musuh yang dijangka ternyata lebih banyak dari yang dijangkakan, iaitu diperkirakan seramai 50 komunis sedang melakukan serang hendap terhadap pelatun mereka. Setelah diperiksa, mereka mendapati ketua pelatun mereka telah terkorban dan beberapa prajurit yang lain terbaring di dalam keadaan yang parah. Pemangku ketua pelatun pun membuat keputusan untuk mendapatkan bantuan kerana mereka tidak mampu untuk menghadapi kekuatan musuh yang seramai itu. Di dalam serang hendap yang hebat itu, Awang dan rakan-rakan membalas tembakan musuh sambil mengambil perlindungan dengan serta-merta. Serangan yang dilakukan secara tiba-tiba itu memustahilkan mereka untuk membuat perkiraan dengan sewajarnya. Selang beberapa minit ketika tembak menembak berlangsung di antara kedua-dua pihak, jumlah korban dan kecederaan di pihak pasukan keselamatan semakin bertambah. Awang sendiri mengalami luka tembakan di tangan kanannya dan perkara ini memustahilkan beliau untuk menembak menggunakan rifle-nya dengan baik dan beliau juga tidak mungkin dapat
menggunakan senjata terakhirnya berupa sebilah parang iban atau lebih dikenali sebagai duku ilang. Walaupun mengalami kecederaan yang teruk, Awang masih bersemangat untuk membalas tembakan musuh walau dengan menggunakan hanya sebelah tangan, iaitu tangan kirinya. Di sebelah kiri Awang, iaitu Private Hughes yang mengalami kecederaan di kaki serta tulangnya hancur terkena mesin gun komunis. Ketika Awang merapat ke arah Private Hughes bagi memberi bantuan, kali ini beliau terkena satu das lagi tembakan di pehanya. Ekoran daripada insiden itu, pelatun mereka mengambil keputusan untuk mendapatkan bantuan dari pasukan sahabat yang lain. Namun, anggota yang tercedera dan terbunuh tidak dapat dibawa bersama kerana mereka memerlukan kecepatan bergerak ke lokasi yang selamat. Namun, Awang mengambil keputusan untuk tidak turut serta dengan pelatun mereka dan meneruskan serangan bersendirian. Sesungguhnya, Awang mengalami kecederaan diserang dengan hebatnya daripada 50 orang komunis. Beliau telah membuat keputusan untuk menyelamatkan Private Hughes serta anggota-anggota yang lain bersama senjata-senjata mereka ke tempat yang selamat dan bertahan seorang diri. Pertempuran kali ini menyaksikan seorang pemberani yang memegang cogan kata agi hidup agi ngelaban bertempur bersungguh-sungguh menentang 50 orang komunis seorang diri untuk menghindar pihak musuh terus merapat ke lokasi mereka dan menyelamatkan anggota serta senjata-senjata daripada dirampas oleh musuh. Walaupun mengalami kecederaan yang teruk, Awang merangkak ke arah rakan-rakan yang telah cedera untuk mendapatkan bekalan peluru dan bom tangan dari kantongan yang mereka bawa. Dengan tekun, Awang menarik pin bom tangan itu dengan giginya dan dilempar dengan menggunakan tangan kirinya. Tidak cukup dengan itu, beliau juga dengan pantas mencapai rifle dan terus menembak ke arah komunis dan terus mengambil beberapa butir bom dan terus mengulanginya berkali-kali tanpa berasa takut sedikit pun. Keadaan ini telah berjaya mematahkan keinginan musuh untuk terus merapat ke arah mereka kerana musuh memperkirakan ramai askar yang sedang bertahan sedangkan hanya Awang seorang diri sahaja yang menembak. Namun, akal dan muslihat serta taktik yang digunakan oleh Awang telah berjaya. 50 orang komunis tidak mampu untuk menggentarkan semangat juang yang dimiliki oleh seorang perwira negara ini. Saya secara peribadi berasa sangat kagum melihat semangat dan keberanian beliau demi mempertahankan tanah air walaupun nyawanya adalah taruhan. Sarjan Awang Anak Rawing telah dianugerahkan pingat keberanian tertinggi iaitu pingat George Cross oleh Kerajaan British. Ekoran tindakannya serta keberaniannya yang luar biasa di dalam pertempuran itu. Tindakan beliau telah menyelamatkan nyawa askar-askar yang lain bersama senjata dan peralatan mereka. Namun yang paling utama ialah mungkin ada di dalam karangan mereka membawa dokumen yang perlu dirahsiakan dan ianya terselamat daripada dirampas oleh musuh. Beliau merupakan seorang pemberani yang sanggup mengorbankan jiwa dan raga demi tanah air. Namun tidak ramai yang mengenali nama beliau kerana memang insan ini sangat jarang didendang. Sememangnya beliau tidak minta untuk didendang, tetapi sebagai rakyat Malaysia kita wajib mengetahui siapakah yang berjuang untuk membentuk negara kita yang merdeka ini. Oleh itu, anda dialu-alukan untuk share video ini. Dengan cara inilah dapat kita mendendangkan perwira-perwira negara seperti mereka.